berjuangnya. Kamu kan tentara musuh, Chan. Ya kamu harus kalah dong. Loh, gak bisa gitu dong. Aturan dari mana tuh? Yeay, memang gitu kok ceritanya. Pahlawan itu pasti menang. Kalau enggak, kan gak mungkin negara kita bisa merdeka begini. Ih, kamu Yan. Kita kan sedang main perang-perangan. Bukan beneran. Kok orang berdua? Ada apa ribut-ribut, toh? Tahu nih, Wayan. Masa dia yang ketembak duluan, terus aku yang harus kalah? Itu kan curang. Bukan masalah curang. Ini masalah cerita yang sebenarnya. Kita kan lagi main perang-perangan. Sudah, atuh. Habis, Wayan ngeselin. Ih, gak pernah baca buku sejarah sih. Di mana-mana, pahlawan itu pasti menang. Kalian berdua ini berisik sekali ya. Ayo, kalau gak berisik, bukan main perang-perangan namanya. Iya, anak cewek mana tahu tentang main perang-perangan. Taunya main rumah-rumahan sama masak-masakan. Ah, siapa bilang begitu? Justru kami datang ke sini teh mau ngajak kalian main perang-perangan. Bahkan jauh lebih seru lagi. Itu benar sekali, yey. Di sana nanti juga ada dor-doran. Ada musuh. Dan ke orang berdua bisa teriak-teriak sepuasnya. Wih, permainan apa tuh namanya? Main drama. Drama? Permainan drama itu apa? Itu ada hubungannya dengan kue yang dilapisi keju dan coklat. Wih, sedap. Mau dong. Wayan, drama itu bukan makanan. Ih, Wayan. Tuh benar kan, ngeselin. Sudah ah, ini teh serius. Kita minggu depan kan disuruh menampilkan acara kesenian. Betul. Kita disuruh kumpul nanti sore di... Kakak Dewi akan bantu kita nanti. Berarti dramanya tentang perang dan pahlawan dong. Aku mau jadi tokoh pahlawan yang gagah berani. Tapi tetap ada makan-makannya kan. Kamu tuh kebiasaan telat. Maaf. Yuk berangkat. Halo semua. Selamat sore. Sore. Nah, hari ini acara membaca buku cerita akan diganti dengan menonton film. Kalian lihat, dengar, dan perhatikan baik-baik film yang akan diputar ini, ya? Iya, Kak! Mereka datang! Sekarang, pada akhirnya, pastilah kemenangan akan jatuh ke tangan kita. Sebab Allah selalu berada di pihak yang benar. Percayalah, saudara-saudara, Tuhan akan melindungi kita sekalian. Allah! Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian? Keren, Kak!
Jagoan banget bangsa kita di zaman dulu ya. Iya, bener. Berani tapi jujur. Nisa sampai terharu dengan kesetiaan dan pengorbanan mereka. Marta tadi sempat mau menangis, Mereka juga setia kawan, toh. Semua yang kalian katakan itu benar. Film itu menunjukkan keberanian, kejujuran, kesetiaan, dan rela berkorban. Iya, Kak. Kakak, ini artinya kita akan berpura-pura jadi orang dalam toko cerita itu, Kak? Benar sekali, Marta. Marta suka kakak. Itu seperti artis, toh. Marta kan ingin jadi artis. Loh, Marta. Katanya mau jadi penyanyi. Kok sekarang malah mau jadi artis? Kok semua tokohnya tentara pejuang, Kak? Nggak ada musuhnya ya? Yah, nggak seru dong. Nggak ada tembak-tembakannya, Kak. Iya, kakak sengaja fokus pada karakter para pejuang. Oh. Ya sudah, besok teh kita kumpul lagi di sininya. Dan kita akan mulai latihan. Tapi ingat, besok itu kalian sudah hafal jalan cerita dan dialog naskahnya, ya? Siap, Kak! Yan, kayaknya sekarang saatnya makan-makan. Iya kayaknya. Nah, sebelum kita bubar, ini ada sedikit camilan. Kak Dewi tahu aja.